Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan membentuk satuan tugas atau Satgas sebagai bentuk antisipasi mencegah terjadinya kecurangan selama Pilpres 2024. Ganjar berharap pemilu dapat berjalan penuh integritas. Ini kita mesti prepare, TPN menyiapkan lembaga yang bisa mengurus hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai sebuah bentuk antisipasi. Dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi ini, semua akan kembali pada jalan yang benar. Dan kita harus mempercayai itu agar demokratisasi berjalan dengan baik, jangan sampai setback. Ya, timnya sedang bekerja, tapi kita serahkan pada penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan semuanya akan bisa melaksanakan, dan saya percaya institusi ini pasti semua akan bekerja.